PSSI resmi mengumumkan harga tiket Indonesia versus Argentina pada FIFA Matchday 19 Juni 2023 di Stadion GBK. Dalam konferensi pers yang digelar PSSI, Erick Thohir resmi mengonfirmasi jadwal penjualan tiket. Pembelian tiket pertama dibuka pada 5 Juni 2023, khusus nasabah BRI. Selanjutnya untuk penjualan umum dibuka 6 sampai 7 Juni 2023. Tiket resmi dapat dibeli melalui tiket.com dan website resmi PSSI. Sedangkan tiket untuk bertemu langsung dengan pemain Argentina, Erick menyebut tidak ada coaching klinik dan gala dinner, tapi dituntut mengapresiasi pertandingannya. Ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya, saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu loh. Padahal kan kalau entertainment, entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value, mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Harga tiket dibagi dalam beberapa kategori, dimulai dari Rp600.000 sampai Rp4.250.000. Untuk mengantisipasi adanya calo, Erick akan membuat sistem yang ketat melalui sistem yang dibangun. Selain menghadapi Indonesia, Argentina juga akan melawan Australia di Beijing, China, 15 Juni 2023.